Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah. Saya mau menyapa bagi setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini melalui saluran online. Selamat beribadah. Hari ini yuk kita mau datang untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau berikan waktu yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Amin. Mari kami beri tepuk tanganmu buat Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Mari kita nyanyi sekali lagi bagi Allah kita yang besar. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sosok katakan, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita nyanyi sama Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, semangatku, tahan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, penuhiku. Mari jemaat Tuhan di waktu kali ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab sungguh besar pengorbanannya di kayu salib bagi setiap kita. Kita ini adalah anak-anaknya yang berharga di matanya, hingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini, sebab kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh?
suci, kau sahabat.
Tuhan satu-satunya yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Amin. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan hari ini Tuhan, itu dapat menjadi benih yang baik bagi pertumbuhan rohani kami Tuhan.
agar kami dapat tidak hanya menjadi pendengar-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Bambang Suteja yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar melalui lidah bibirnya Tuhan, pesan itu tersampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami puji. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, Abalof Cikarang. Senang sekali saya hari ini boleh menjumpai saudara dimanapun saudara berada saat ini. Sekalipun saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara, tapi saya percaya kehadiran dan anugerah Tuhan boleh menjumpai dimanapun saudara sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Saudara, saya tahu bahwa di dalam tahun ini saudara semua di Abalof Cikarang sedang belajar bersama-sama melalui Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, yaitu bicara soal kesatuan iman, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya percaya kerinduan para pemimpin saudara adalah supaya jemaat di Cikarang ini boleh benar-benar bertumbuh menjadi dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, bagian yang penting yang tadi kita baca adalah bagaimana kita semua memiliki kesatuan iman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Dan bahkan saya percaya bukan hanya bertumbuh, tapi iman yang bergerak maju. Itu sebabnya saudara, saya ingin berbagi kepada setiap saudara di khotbah saya hari ini dengan tema Faith Forward. Iman yang bergerak maju. Iman yang aktif. Nah, bapak saudara, saya ingin berbagi dari sebuah kisah di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ke-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, saudara, kita mesti mengerti juga kalau ahli Taurat dan orang Farisi itu datang mendengarkan Yesus, seringkali yang terjadi bukan karena mereka punya kerinduan atau mereka ingin belajar, tapi mereka justru mencari tahu tentang siapa ini Yesus dan kemudian mencoba untuk mencari kesalahannya dan mencari alasan untuk menangkap dia. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan begini, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Artinya saudara, kemampuan dan kuasa yang ada dalam diri Yesus ini sudah menjadi berita yang diketahui oleh banyak orang. Makanya saudara, tiap kali Yesus datang mengajar atau sedang mengadakan mujizat, tidak pernah yang datang itu hanya sedikit. Nah, kejadian di dalam kitab Lukas ini juga demikian. Dia ada dalam sebuah rumah dan orang banyak berkumpul. Nah, lalu kemudian saudara, Alkitab membawa kita kepada sebuah situasi di luar rumah, di tempat di mana Yesus sedang mengajar. Dikatakan begini, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Markus, beberapa orang dikatakan dengan tepat ada 4 orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Ya, saudara, mereka dikatakan berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kenapa? Tentunya karena mereka percaya kalau orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan sembuh. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Bayangkan pintu saja mungkin gak bisa dilewati. Maka naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Luar biasa bagaimana orang-orang ini tidak berhenti dan menyerah. Tapi melakukan sesuatu yang mungkin banyak orang tidak akan mau lakukan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ini dari sini kita akan belajar soal faith forward, iman yang bergerak. Karena kita tidak membaca atau menemukan orang-orang ini meminta sesuatu, berkata apapun. Tapi dengan apa yang mereka lakukan, dikatakan Yesus melihat iman mereka. Nah, ini menarik. Dan seterusnya dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hati. Mereka juga ngomong, tapi muncul dalam hati mereka.
Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, bagus saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada tiga hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Supaya kita semua bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman dan bahkan kita memiliki iman yang aktif, iman yang bergerak maju, membawa kita kepada pertumbuhan. Nah saudara, hal yang pertama kita tadi menemukan bahwa di dalam kisah ini, bahkan semua mujizat yang akan terjadi di bagian akhir dari kisah ini diawali karena ada empat orang yang kita tidak pernah ketahui siapa mereka, siapa namanya, apa hubungan keempat orang ini dengan orang lumpuh ini, bahkan tidak dituliskan dengan jelas. Yang kita tahu adalah empat orang ini punya sebuah kerinduan, kita percayai, karena mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membawa orang lumpuh ini ketemu Tuhan. Nah saudara, pernahkah kita berpikir apa yang membuat seseorang atau beberapa orang atau saudara dan saya sendiri bahkan punya kesediaan untuk bisa melakukan atau mau melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan untuk diri kita, mengangkat orang lumpuh. Saudara tahu kalau orang lumpuh itu atau orang yang seperti misalkan yang gak bisa berbuat apa-apa itu akan terasa lebih berat karena dia tidak punya daya apapun. Makanya harus empat orang yang mengangkat, kita Markus mencatatkan, supaya ada keseimbangan untuk diangkat. Dan bahkan saudara, mereka kemudian mau menaikkan apa namanya ini semua ke atas atap dan seterusnya. Saudara, cuma satu jawabannya. Berkali-kali firman Tuhan mencatatkan, setiap kali Yesus melihat ada orang sakit, orang banyak, dia katakan begini, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, poin pertama, kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, dan iman kita adalah iman yang aktif dan bergerak maju, adalah kita perlu memiliki compassionate heart, hati yang penuh belas kasihan. Saudara, belas kasihan tidak diproduksi oleh kemanusiaan kita. Belas kasihan hanya bisa datang sebagai anugerah dari Tuhan. Makanya saudara, kita perlu berdoa dan meminta, Tuhan, biar hati saya, hidup saya, boleh punya belas kasihan. Ketika saya melihat ada kebutuhan, ketika saya melihat ada situasi yang Tuhan taruh sebuah kerinduan di hati saya untuk menjadi jawaban, maka kiranya ada belas kasihan yang memampukan saya, memberi saya kerelaan untuk meresponinya dengan ketaatan. Saudara, empat orang ini gambaran orang yang melihat, mengetahui sebuah kebutuhan, lalu kemudian digerakkan oleh belas kasihan, mereka bergerak untuk bertindak. Saudara, beda belas kasihan dengan kasihan. Ya, ibaratnya kalau saya lihat kucing di pinggir jalan gitu kan, baru kesiram air, itu juga kasihan. Tetapi belas kasihan bicara apa? Bahwa ada sebuah kerinduan. Melihat ada sebuah permasalahan, ada sebuah kebutuhan, dan kita tahu betul kita bisa melakukan sesuatu. Apalagi di tengah-tengah situasi menantang seperti pandemi hari ini. Saudara, begitu banyak masalah. Masalah dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, bahkan hubungan yang terganggu. Ya, banyak kisah ketika suami istri sama-sama di rumah gitu kan. Mereka biasanya jarang ketemu. Sekarang karena ketemu hampir tiap hari, setiap saat, akhirnya apa, Bapak Saudara? Akhirnya mereka punya hubungan yang rusak gitu. Nah saudara, tantangan-tantangan situasi ini adalah sebuah permasalahan, sebuah kebutuhan. Nah saudara dan saya, kita dipanggil untuk bisa menjadi orang yang memberikan jawaban. Karena Tuhan ada dalam kita. Justru ini waktu terbaik untuk kita menyatakan kehadiran Tuhan bagi mereka yang belum kenal Tuhan sekalipun di sekitar kita, atau di kantor, atau di lingkungan keluarga besar, dimanapun. Sehingga mereka bisa merasakan ada perbedaan sungguh kehadiran Tuhan yang direpresentasikan oleh kehadiran kita dalam kehidupan mereka. Jadi bahwa saudara, apalagi ini dikatakan bukan hanya satu orang, tapi bahkan ada empat orang yang bersepakat bergerak bersama-sama. Lebih powerful lagi. Ada kuasa kesepakatan yang dinyatakan karena belas kasihan. Makanya saudara, orang-orang yang digerakkan belas kasihan bergerak dalam kesepakatan, maka hasilnya pasti powerful.
Saudara, kalau kita mau punya iman yang terus bertumbuh, iman yang bergerak maju, maka mari kita minta Tuhan supaya hari ini Tuhan, kami minta, aku minta, biar belas kasihan Tuhan yang memenuhi hati saya. Kalau Tuhan memberikan sebuah kerinduan akan permasalahan, akan kebutuhan yang Tuhan mau kami jawab, kiranya kami punya kerelaan dan ketaatan untuk meresponinya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini poin yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka tidak bisa membawa orang lumpuh ini masuk dengan jalur yang biasa, tentunya lewat pintu dan bawa kepada Yesus karena orang banyak begitu ramai, sudah dikatakan mereka membawa orang lumpuh ini naik ke atap rumah bersama dengan tandunya atau tempat tidurnya, lalu dikatakan membongkar atap dan menurunkan orang itu dan menarik. Menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya katanya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Tepat di depan Yesus artinya tidak terlalu jauh, bukan di belakang Yesus, tapi tepat di hadapannya. Saudara bisa bayangkan nggak orang-orang ini naik ke atap? Memang ini kita nggak bicara hotel dengan sekian puluh lantai, tapi tetap saja saudara membawa orang lumpuh ke atap rumah bukan hal yang mudah. Lalu kemudian mereka membongkar atap, dan nggak mungkin yang dibongkar itu cuma sedikit karena ukurannya cukup besar untuk mereka berempat dan orang lumpuh ini. Lalu mereka harus memastikan di mana posisi Yesus supaya mereka turunkannya tepat. Saudara, ini semua membutuhkan tindakan, perhitungan, benar-benar hal-hal yang gak sepele. Ini yang saya sebut dengan poin yang kedua, yaitu excellent action. Tindakan yang excellent. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya mereka bukan melakukan yang ala kadarnya. Contoh, ketika mereka datang lalu kemudian, rame. Sorry ya bro, rame nih, kita udah berusaha tapi gak bisa ketemu Yesus. Ya udahlah, kita pasrah aja. Siapa tahu nanti Yesus keluar. Mereka nggak berhenti sampai di situ, saudara. Mereka tidak menyerah karena situasi. Mereka dengan hikmat, mereka mencari bagaimana caranya untuk bisa ketemu Tuhan. Karena mereka punya iman bahwa Tuhan bisa sembuhkan orang lumpuh ini. Dan saudara, tepat di depan Yesus berarti mereka benar-benar melakukan yang terbaik. Bukan sekedar, udahlah kita turunin aja. Tapi mereka mencari dengan tepat, menghitung secara seksama di mana posisi Yesus berada. Bapak saudara, belas kasihan yang menggerakkan hati mereka sekarang menjadi bahan bakar yang mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Dalam bahasa Inggris bisa dikatakan juga doing extra mile, melakukan lebih, membayar harga yang lebih untuk mengerjakan apa yang mungkin banyak orang mengerjakannya dengan biasa-biasa. Bukankah saudara dalam kita menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, bisnis, pelayanan, kadang-kadang kita terjebak dengan kebiasaan melakukan yang ala kadarnya, yang standar, yang secukupnya. Ya memang saya suruhnya cuma segitu, ya sudah. Tapi saudara, lewat kisah ini Tuhan mengajarkan kita, iman yang aktif, iman yang bergerak maju, itu pasti dibuktikan atau diterjemahkan dalam sebuah tindakan yang excellent. Tindakan yang aktif, tindakan yang berani. Sebab iman yang berani pasti menghasilkan tindakan yang berani. Iman yang bergerak maju menghasilkan tindakan yang excellent. Makanya Yakobus 2 ayat 17 mengingatkan kita, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman yang tidak dibuktikan dengan perbuatan hanya menjadi sesuatu yang abstrak. Bapak saudara, kalau kita punya kerinduan untuk punya iman yang terus bertumbuh, iman yang bergerak maju, maka marilah kita juga punya kesediaan dan ketaatan untuk meresponi atau menerjemahkan iman kita ini dalam tindakan nyata. Entahkah itu di keluargamu, entahkah itu dalam pekerjaanmu, dalam lingkunganmu, dalam pelayanan, apapun yang kita kerjakan, kita mau lakukan yang terbaik dengan spirit of excellence, kita melakukan extra mile. Dan kita percaya, saudara, kalau kita lakukan itu, maka hasilnya yang luar biasa. Dan itulah poin ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Saudara bayangkan, ketika orang-orang ini berhasil menurunkan orang lumpuh ini, lalu ada di depan Yesus, mereka tidak dituliskan memohon, meminta. Tapi seketika, tadi kita membaca, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, pertanyaannya apa yang dilihat Yesus? Apakah iman itu sesuatu yang bisa dilihat? Saya percaya yang Tuhan lihat itu bukan sesuatu yang abstrak.
Tapi yang Tuhan lihat adalah perbuatan imannya, tindakan imannya, excellent action mereka tadi. Dengan melakukan semua yang mereka bisa, sampai mereka bisa menurunkan di depan Yesus. Itulah iman. Yesus melihat apa yang memotivasi mereka, apa yang menggerakkan orang-orang ini. Yaitu iman. Iman yang aktif, iman yang berani, iman yang bergerak maju. Makanya saudara, hasilnya, ini poin ketiga yang saya mau sampaikan, adalah beyond expectation. Hasilnya itu melebihi apa yang diharapkan. Saudara bayangkan orang-orang ini datang cuma pengen satu, orang ini sembuh. Saudara tahu kalau orang sembuh secara fisik, tidak otomatis jiwanya sembuh. Tidak otomatis rohnya dipulihkan. Makanya saudara, yang Tuhan jawab itu melebihi ekspektasi. Dia bukan menyembuhkan orang ini lebih dulu, tapi dia memberikan keselamatan. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Orang ini mengerti bahwa dia itu diampuni dan dikasih. Saudara, kita mesti mengerti begini, bahwa di masa itu, bahkan mungkin sampai hari ini ada orang yang berpikir bahwa penyakit, kondisi, apalagi kelumpuhan seperti ini adalah kutuk, adalah akibat dosa. Makanya saudara, Tuhan mau membuat sebuah deklarasi lebih dulu kepada orang ini dan di hadapan orang banyak. Dosamu sudah diampuni, aku mengasihi kamu. Maka ketika hal ini sudah dinyatakan, maka orang lumpuh ini sudah menerima hal yang lebih besar. Kasih, penerimaan, pengampunan, bahkan keselamatan. Beyond expectation, lebih daripada yang diharapkan cuma sekedar kesembuhan. Dan saudara, dikatakan bahwa orang ini kemudian langsung diresponi dengan pikirannya orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi berpikir cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Mereka tidak sadar bahwa pribadi yang sedang ada di depan mereka memanglah Tuhan sendiri. Nah, Bapak Saudara, itu sebabnya kemudian Yesus bilang, mana yang lebih mudah, suruh apa mengatakan dosamu sudah diampuni atau meminta dia untuk bangun dan berjalan. Tapi pun Tuhan tetap menjawab kebutuhan yang memang dicari juga, yaitu apa? Orang ini bangkit, seketika dia bangkit, dia sembuh dan dia memuliakan Tuhan ketika dia berjalan pulang. Tapi lihat baik-baik apa yang terjadi setelahnya. Dikatakan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, hasil yang luar ekspektasi ini bukan hanya berlaku kepada orang yang memiliki iman atau orang yang punya kebutuhan, tetapi bahkan dampaknya luas. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun melihat kuasa pekerjaan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Saudara, bayangkan bahwa ketika kita punya iman yang terus bertumbuh, iman yang bergerak maju, maka dampaknya luar biasa. Orang lumpuh tadi diangkat oleh 4 orang di atas tandu, di atas tempat tidur. Itu sesuatu yang boleh dibilang menjadi alat bantu. Kelumpuhan dia itu jadi beban. Tapi dikatakan bahwa ketika Yesus memerintahkan, menarik. Dikatakan, bangun dan angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu. Apa yang dulu menjadi beban, sekarang diangkat, saudara, menjadi sebuah selebrasi kemenangan. Gambaran bahwa dia sudah mengalami pemulihan yang lebih daripada apa yang dia bisa bayangkan. Jadi bahwa saudara, bukankah kalau kita melihat kisah ini, betapa luar biasanya bahwa iman yang kelihatannya sederhana, yang dimiliki oleh orang-orang yang sederhana, bahkan tidak, sekali lagi tidak pernah dicatat siapa orang-orang ini. Tetapi iman yang menggerakkan mereka, karena didasari oleh belas kasihan, kerinduan untuk melihat ada sahabatnya, ada rekannya, yang membutuhkan jawaban dan mereka bersedia untuk melakukan excellent action, melakukan yang terbaik, extra mile, semua yang bisa dilakukan supaya orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ternyata Bapak Saudara, hasilnya itu luar biasa. Bukan hanya orang yang punya kebutuhan itu terjawab, bukan hanya orang yang memiliki iman itu melihat kuasa Tuhan dinyatakan, tapi bahkan orang-orang di sekitarnya pun ikut terdampak. Orang di sekitarnya pun ikut bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan hari itu besar kemungkinan mereka juga percaya kepada Tuhan karena apa yang mereka lihat. Bapak Saudara, mungkin kita berpikir apakah itu juga terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau itu karena kita, tentu saja tidak mungkin. Tapi Efesus 3 ayat 20 mengingatkan kita semua, bagi dialah, bagi Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita.
dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Makanya saudara, orang-orang ini nggak perlu ngomong, nggak perlu minta. Tuhan tahu persis apa yang jadi kebutuhan mereka. Bahkan bukan hanya apa yang mereka inginkan, tapi lebih daripada itu Tuhan berikan yang terbaik, yaitu keselamatan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, percayalah bahwa yang Tuhan siapkan buat kita semua itu jauh lebih dahsyat dari apapun yang kita bisa pikirkan atau harapkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau punya sebuah kepolosan iman? Iman yang kelihatannya sederhana, iman yang kelihatannya bukan sesuatu yang spektakuler gitu. Bahkan tidak ada kata-kata yang indah didengar atau luar biasa. Tapi tindakan yang nyata, tindakan yang excellent sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang bukan untuk diri kita, tapi untuk seseorang yang lain. Tapi disitulah Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita bisa harapkan atau pikirkan. Pertanyaannya bahwa saudara hari ini adalah apakah kita semua cuma mau mendengar kisah ini kemudian terinspirasi dan kemudian ya sudah. Ataukah kita juga mau menjadi bagian dari kisah yang lain di mana kita menjadi pribadi yang punya iman yang bertumbuh, kita bergerak maju, kita taat, dan kita melihat bukan hanya mujizat, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, bahkan dalam hidup orang di sekitar kita. Kalau saudara berkata iya, maka saudara, kita jangan pernah punya pikiran hanya ingin pernah mengalami atau sesekali. Tapi saya percaya ini bisa menjadi sesuatu yang kita hidupi terus-menerus. Makanya perlu ada gaya hidup yang kita bangun, disiplin yang kita bangun sepanjang kehidupan kita. Mari berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan belas kasihan. Dan itu yang akan menggerakkan kita untuk melakukan kehendaknya. Dan yang kedua, mari rela dan mari bersedia untuk melakukan tindakan yang excellent, yang di atas rata-rata, yang melebihi sekedar apa yang seharusnya dalam segala yang kita kerjakan. Nah itu yang akan, kalau bahasa saya gini, menarik hati Tuhan untuk membuat ada kuasa dan karya Tuhan yang dinyatakan. Maka kemudian kita akan lihat Tuhan membuka jalan, Tuhan menghadirkan kuasanya secara nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain. Dan bahkan saudara, bukan hanya bicara sakit penyakit, tapi dalam semua aspek kehidupan kita lebih daripada yang kita semua bisa harapkan. Maukah kita mengambil langkah pertama hari ini? Semua yang kita lihat ada selalu langkah pertama. Musa mengangkat tangannya. Imam-imam ketika mendapat perintah dari Yosua mencelupkan kaki langkah pertamanya. Saudara, selalu ada langkah pertama yang kita perlu lakukan. Maukah saudara hari ini mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman dalam langkah pertama saudara? Maukah hari ini kita percaya bahwa bahkan dalam sebuah situasi yang penuh dengan tantangan dan masalah, dan mungkin kita mengharapkan sebuah jawaban doa, kita menyadari hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar, bahwa ada iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang berani, yang kita perlu miliki dan kita tunjukkan lewat perbuatan dan tindakan yang excellent tadi. Dan disitulah kita akan melihat bahwa faith forward, iman yang bergerak maju ini akan membawa kita pada pemenuhan akan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, seperti ayat yang tadi kita sudah baca dalam Efesus, itu akan membawa kita terus bertumbuh dan bahkan mencapai kedewasaan seperti Kristus yang Tuhan harapkan buat setiap kita. Kalau saudara berkata hari ini, ya Tuhan saya mau, bolehkah hari ini kita pejamkan mata dan kita berdoa, mari bawa hidupmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini saya dengan semua kekurangan, kelemahan, dan bahkan semua keterbatasan saya. Saya tahu secara daging ada banyak hal yang saya tidak suka lakukan. Secara daging ada banyak hal yang membatasi diri saya. Tapi saya juga percaya bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan saya yang akan memampukan dan menolong saya untuk taat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami minta biar ada belas kasihan Tuhan yang memenuhi hati kami. Sehingga ketika kami melihat ada sebuah kebutuhan, kami meresponinya dengan iman, dengan tindakan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami punya spirit of excellence, kesediaan untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang Tuhan percayakan, kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan yang terbaik. Sehingga ada banyak orang yang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan.
dan kami menyerahkan hasilnya, mujizatnya, jawaban doanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Dia, Tuhan Yesus, sanggup melakukan jauh lebih banyak bahkan daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Dan kami percaya itu semua Tuhan akan kerjakan dan hadirkan dalam kehidupan kami ketika kami melakukan yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, dimanapun kau berada saat ini, mari taruh tanganmu di hatimu dan katakan, Tuhan, ini saya, penuhi hati saya dengan belas kasihan. Biarlah saya boleh punya spirit of excellence, kesediaan untuk melakukan selalu yang terbaik. Dan saya menyerahkan hasilnya kepada Tuhan sepenuhnya. Terjadilah dalam kehidupan saya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup saya, di dalam segala sesuatu yang saya kerjakan, sebagaimana dalam surga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang menjadi diberkati. Ada beberapa dari saudara mungkin yang hari ini berkata, tapi Tuhan, saya belum pernah punya hubungan yang demikian dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara ragu apakah saya bisa punya iman, sedangkan hubungan dengan Tuhan saja saya belum miliki. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara, mengundang saudara. Maukah engkau memiliki hubungan yang demikian? Hubungan keintiman dengan Tuhan yang perkasa tapi juga Bapa yang baik buat setiap saudara. Yang mati buat engkau dan sudah bangkit memberi kuasa kebangkitan yang sama. Kalau engkau berkata, ya Tuhan saya mau. Mari ikuti saya berdoa saat ini. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya sebagai manusia berdosa, saya membutuhkan Tuhan. Saya menerima pengampunan dosa dan saya menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mulai hari ini, pimpin hidup saya. Engkau yang memegang kendali penuh atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Dan saudara yang sudah berdoa demikian, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Selamat datang dan engkau sudah menjadi bagian dari anak-anak Allah. Engkau bukan hanya punya status yang baru, tapi engkau juga punya hubungan yang intim, kedekatan dengan Tuhan. Dan iman yang bergerak maju, iman yang aktif ada dalam hidupmu. Menunggu untuk diaktifkan, menunggu untuk digerakkan lewat tindakan ketaatanmu. Melakukan segala sesuatu yang terbaik secara excellent. Dan saudara akan lihat, hidupmu akan berubah. Orang-orang akan melihat bahwa Yesus sungguh nyata dan lewat hidupmu ada banyak orang yang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya saudara lewat apa yang kita sama-sama belajar hari ini, kita semua boleh kembali diingatkan, iman kita dibangkitkan, dan kita semua bergerak bersama-sama dalam kesatuan iman, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan bahkan menjadi dewasa di dalam Kristus sebagaimana yang jadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat memiliki dan hidup di dalam iman yang bergerak maju. Shalom, selamat pagi Jemaat Abalof Cikarang yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Devi Agustina dalam Aba News minggu ini. Kami akan sampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Kega Warrior, let's go! Buat adik-adik Kega yang ada di rumah, hari ini ibadah Kega online melalui YouTube akan mulai pukul 11 siang. Meski ibadah Kega diadakan di rumah, adik-adik Kega harus tetap semangat dan bersuka cita ya. Nah, sekarang buat kamu anak-anak muda, khususnya para pelajar SMP dan SMA, jangan lupa hari ini ibadah Teens akan mulai pukul 2 siang. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bergabung di doa malam setiap Selasa pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan ataupun sedang mengalami sakit penyakit dan ingin didoakan, dapat menyampaikan pokok-pokok doanya di doa malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikannya melalui rekening yang tertera di layar berikut ini.
Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini terjadi peningkatan penularan coronavirus. Oleh karena itu, kita perlu mengingat kembali protokol kesehatan yang berlaku di era new normal melalui tayangan berikut ini yang sekaligus sebagai penutup rangkaian Abanews minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung saat ini membuat semua orang harus melakukan adaptasi agar tetap bisa melakukan aktivitas harian, namun tetap aman dan terhindar dari penularan virus. Berikut beberapa panduan yang telah dirilis secara resmi oleh beberapa kementerian Republik Indonesia. Panduan untuk masyarakat umum meliputi 1. Wajib menggunakan masker di luar rumah. 2. Membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. 3. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat. 4. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19. 5. Melakukan physical distancing berjarak dalam rentang paling sedikit 1 meter per orang jika berinteraksi dalam kelompok. 6. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang. 7. Peralatan makan tidak boleh digunakan bersama-sama. Untuk itu, bila keluar rumah, bawalah botol minuman, sendok, dan tempat makan sendiri. 8. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. 9. Membawa hand sanitizer serta tisu antiseptik bila keluar rumah. 10. Melakukan olahraga secara rutin. 11. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Keberhasilan pelaksanaan new normal sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran bersama untuk menjalankan protokol kesehatan. Jika Anda menerapkan panduan yang sudah disebutkan tadi, kemungkinan penyebaran virus akan semakin berkurang. Demikian pembahasan panduan untuk menjalani new normal. Semoga dapat kita terapkan bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan orang-orang di sekitar Anda agar mereka juga mendapatkan info mengenai panduan new normal. Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman. Yang pertama, banyak dari Bapak Ibu yang bertanya kepada kami, kepada sekretariat, kapan gereja akan ibadah offline lagi. Kalau kita melihat kasus Indonesia yang semakin bertambah, bahkan sekarang sudah tembus 1 juta kasus, kami para pemimpin memutuskan untuk sementara kita akan ibadah online. PPKM juga diperpanjang sampai tanggal 8 Februari, maka juga sampai tanggal 7 Februari kita akan ibadah online. Setelah itu kami akan melihat situasi kondisi dan tetap kami akan mengumumkan kepada Bapak Ibu apakah kita akan ibadah online atau offline setelah tanggal 7 Februari. Yang jelas kami akan mengambil keputusan yang untuk aman buat kita semua. Saya juga dengar beberapa gereja yang menjadi klaster baru ketika mereka mengadakan ibadah offline bulan Januari ini, Bapak Ibu. Jadi walaupun kita semua mungkin kangen untuk kita ibadah offline lagi, tapi demi keamanan kita semua, sementara kita akan ibadah online. Setuju ya Bapak Ibu, harap dimengerti. Yang kedua, bisa ditampilkan slide-nya untuk dana COVID, Bapak Ibu. Jadi kita mulai mengumpulkan dana COVID itu dari bulan, saya bacakan, dari bulan April 2020 sampai saat ini. Itu yang sudah terkumpul kurang lebih ada 69 juta sekian, Bapak Ibu ya. Dan sudah terpakai untuk kita membantu jemaat yang terkena dampak COVID sebesar 68.700.000 sekian. Jadi dana yang tersisa tinggal sekitar 5.300.000 sekian, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dana COVID ini kalau dulu kita hanya membantu dalam bentuk sembako untuk teman-teman yang terdampak ekonominya. Tapi sejak Januari Bapak Ibu, ada banyak dari jemaat yang menderita sakit COVID positif, Bapak Ibu. Jadi selain sembako, kami juga membantu berupa obat-obatan, juga berupa subsidi untuk tes PCR, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin
sudah tahu bahwa ada sekitar 14 orang dari jemaat kita yang terkena positif COVID-19, dan puji Tuhan sudah 8 orang sembuh, Bapak Ibu. Kita terus berdoa supaya teman-teman kita boleh terus Tuhan sembuhkan dan pulihkan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang mau terus untuk membantu dana COVID ini, bisa untuk menyalurkan menghubungi sekretariat saudara Fang-Fang, bisa dalam bentuk dana, dalam bentuk sembako atau apapun juga, mungkin bisa menghubungi sekretariat Fang-Fang atau yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama di masa pandemi ini, kita mau sama-sama saling mendoakan, saling membantu, saling memberkati, saling memperhatikan, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Mau ya? Kita semua rindu. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapa, kami mau terus bersyukur pada Engkau Tuhan. Memasuki tahun 2021 Tuhan, banyak hal yang terjadi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tetapi kami boleh terus melihat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan atas setiap kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami memberkati Pak Bambang Suteja, kiranya penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan boleh semakin bertambah-tambah atas beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh Tuhan. Kami mau terus berjalan Tuhan di dalam kesatuan iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang masih positif Tuhan, kiranya kesembuhan, kesehatan, pemulihan dari Engkau Tuhan boleh ada atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari arah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai engkau saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dimanapun engkau berada, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Mari sama-sama yang berkarya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kira-kira ulang lagi.